وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومه في دارين آمين. الحديث الغريب، hadis yang gharib ya. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan katakanlah hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Wa kul gharibun huwa lugatan al munfaridu an watani. Secara bahasa ya, kul gharibun, katakanlah hadis gharib secara bahasa yaitu yang menyendiri dari negerinya. Summiyal hadisu bizalika, ya, summiyal hadisu bizalika lin firadi rawihi an ghairihi. Summiyal hadisa, ya, dinamai ia akan hadis dengan demikian itu, ya, dinamai hadis dengan demikian itu lin firadi rawihi, karena tersendiri rawinya an ghairi, daripada yang lainnya. Wastilaan, dan secara istilah huwa dia itu adalah ma'ail hadisu allazi rawahu rawin wa'idun faqat aita farada fil masni au awil isnadi bi amrin la yazkuru ghairuhu minar ruwati. Dia adalah secara istilah ma'ai wal hadis, hadis hadis allazi yang rawahu rawin wa'idun, yang diriwayatkan oleh seorang perawi faqat saja. Aita farda maksudnya bersendiri fil matni, dalam matan. Jadi sendiri aja dia, enggak ada yang lain. Iya. Dalam setiap tabaqatnya. Au awil is ya, awil isnadi, atau dalam sanadnya. Bi amrin, dengan satu perkara. La yazkuru ghairu minar ruwati, yang tidak disebutkan oleh yang lainnya dari beberapa para perawi. Misalhu, misalnya maja'a marfu'an, hadis yang datang ya, hadisnya marfu'. Al-wala'u lu'matun ka lu'matin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Al-wala' wala' ya wala'. Kalau orang, seorang tuan ya, lalu dia bebaskan budaknya, itu dia jadi wala' namanya itu. Seorang tuan membebaskan budaknya, itu dia jadi wala'. Ya, itu dia jadi wala. Kalau nanti ada budak yang budaknya dulu tu meninggal dunia, enggak ada nasab keturunannya, maka yang dicari walanya. Nah, itu wala dia adalah luhmatun. Dia itu karabat. Kalau matin nasabi, seperti karabat nasab. La yuba'u wa la yuhabu, enggak bisa dijual, enggak bisa di bagi orang, enggak bisa dihibahkan. Fa inna taqarrara bihi Abdullah ibn Dinarin an ibn Umar. Maka itu hadis bersendiri dengannya, dengan hadis itu oleh Abdullah bin Dinar dari ya Umar, dari Ibn Umar. Iya, jadi di antara contoh lagi umpama ya, perkataan Imam Tirmizi, dari banyak hadis beliau pernah mengatakan ghoribun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Ini hadis ghorib, kami enggak kenal ini hadis kecuali daripada ini doang. Ini doang yang ada nih. Itu namanya ghorib. Hmm.
Rawahu Abdul Majid an Zaid bin Aslama. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdul Majid, ya, dari Zaid bin Aslam. Qala al-Khalili, berkata Khalili, akhta'a Abdul Majid wa huwa ghairu mahfuzin min hadis Zaidin biwajhin. Telah tersalah Abdul Majid dan dia itu tidak mahfuz, tidak terpelihara, tidak terjaga. Min hadis Zaid, ya, dari hadis Zaid dibilang biwajhin, dengan satu wajah. Ya. Jadi yang benar yang tadi, ya, rawahu Abdul Majid an Zaid bin Aslam. Wa hukmuhu anna fihi sa'iha wal hasana wa dha'ifa wa wal ghalib. Hukum hadis gharib, hukumnya, ya, bahwasanya pada hadis gharib, pada hadis gharib itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dha'if. Itu gharibnya biasanya begitu. Ya, antara tiga. Tapi qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala la taktubul gharaiba fa inna manakiru wa ghalibuha anidu'afa. Kata Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, jangan kamu tulis hadis-hadis gharib. Jangan ditulis. Kata beliau, kenapa? Karena dia itu hadisnya munkar. Dan golibnya biasanya hadisnya do'ib, kata beliau. Tapi yang golib enggak. Hadis golib itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang do'ib. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadisul munqati'.